Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting terlihat tegar ketika mengumumkan batal menikah dengan Letu Inf Muhammad Farhana. Bahkan, putri ayah Ojak itu tersenyum ketika mengakui putusnya hubungan pertunangan dengan perwira TNI itu. Ternyata, di balik senyum Ayu Ting Ting itu, ada tabir kepahitan yang terungkap. Hal ini diungkap pakar ekspresi Kirdi Putra yang memberi tanggapan Ayu Ting Ting saat umumkan kelanjutan hubungannya dengan Letu Farhana. Kisah percintaan Ayu Ting Ting baru-baru ini memang menjadi sorotan publik usai mengumumkan hubungannya dengan Farhana telah berakhir, sempat menggelar acara tunangan, kini Ayu Ting Ting dan Farhana gagal menikah. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis 4 Juli 2024, Kirdi Putra turut menyoroti wajah Ayu saat mengumumkan hubungannya yang kandas. Kirdi mengungkapkan bahwa Ayu Ting Ting merupakan sosok yang tegas dalam menanggapi sesuatu. Melihat Ayu yang berani membeberkan kandasnya hubungan, Kirdi menilai bahwa sang biduan ingin memperlihatkan sebagai wanita yang kuat. Dari ekspresi yang ditampilkan Ayu, Kirdi menilai pelantun alamat palsu terlihat menguatkan dirinya di tengah permasalahan yang terjadi. Kirdi pun melihat Ayu masih merasakan kesedihan usai hubungannya yang kandas di tengah jalan. Selain itu, Kirdi juga menilai Ayu masih belum bisa move on dengan masalah yang terjadi di dalam hubungan asmaranya. Jessica Iskandar prihatin usai mendengar kabar pedangdut Ayu Ting Ting batal nikah. Istri Vincent Ferhat ini juga paham bagaimana perasaan Ayu Ting Ting ketika mengalami situasi tersebut. Jessica mendoakan agar Ayu tegar melewati masalah percintaannya. Ia yakin dan percaya banyak pelajaran yang bisa didapat oleh Ayu Ting Ting ketika batal menikah dengan Letu Muhammad Farhana. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting terlihat tegar ketika mengumumkan batal menikah dengan Letu Inf Muhammad Farhana. Bahkan, putri ayah Ojak itu tersenyum ketika mengakui putusnya hubungan pertunangan dengan perwira TNI itu. Ternyata, di balik senyum Ayu Ting Ting itu, ada tabir kepahitan yang terungkap. Hal ini diungkap pakar ekspresi Kirdi Putra yang memberi tanggapan Ayu Ting Ting saat umumkan kelanjutan hubungannya dengan Letu Farhana. Kisah percintaan Ayu Ting Ting baru-baru ini memang menjadi sorotan publik usai mengumumkan hubungannya dengan Farhana telah berakhir, sempat menggelar acara tunangan, kini Ayu Ting Ting dan Farhana gagal menikah. Dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Kamis 4 Juli 2024, Kirdi Putra turut menyoroti wajah Ayu. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.